Malam Bu Kepong, buat kalian yang sering nanyain gimana caranya supaya bisa dapet pacar cewek Jepang, istri Jepang gitu. Soalnya banyak banget yang komen, hampir di semua video-video yang dikeluarin Boku no Nippon tuh ada dari kalian yang nanya pasti. Bang, gimana caranya supaya bisa dapet pacar cewek Jepang gitu? Ada aja yang kayak gitu. Makanya kali ini aku pengen coba aplikasi buat cari temen, cari pacar Jepang, mau cowok atau cewek. Tapi kali ini aku kan sebagai cowok ya, jadi aku pengen coba aplikasi yang namanya Happy Meru, Happy Mail. Itu aplikasi buat cari kenalan, cari teman, cari pacar Jepang. Nah, kebetulan aku udah install ya. Ini di sini udah install dan aku masukin profilnya. Jadi skenarionya gini, aku orang asing, ya. Namanya aku juga orang asing, emang beneran orang asing kan. Namaku Jack. Jadi hobi aku suka ya traveling sama makan-makan. Terus aku juga tinggal di Tokyo dan kerja di perusahaan IT. Ya, gampangnya gitu. Karena kan kita tetap aja perlu profile. Jadi ya, ini cuman skenario aja. Terus aku tulis juga di sini, aku belum pernah pakai aplikasi buat cari pacar gitu. Jadi aku masih pemula. Intinya walaupun aku pemula, tapi aku berusaha supaya bisa dapetin hati seorang wanita, cewek Jepang. Ya, aku tulis di sini. Terus ya aku orang asing dan umurku 25-an. Terus di sini ada tinggi ya, golongan darah segala macam, terus termasuk pekerjaan. Jadi pekerjaan aku ini employee ya, biasa karyawan-karyawan, dan gaji aku ya umum banget, dari 300 mang sampai 600 mang. Itu biasa. Terus aku nggak punya anak, nggak merokok gitu. Punya simple gini, kalau masalah ya keren atau enggak, aku semuanya biasa aja, pokoknya umum lah, umum. Jadi di tengah-tengah semua. Paling yang aku rubah di sini adalah perhatian. Jadi ini bintang aku sampai 4 ini. Jadi aku cowok yang perhatian. Ya, ini simpelnya kayak gitu. Dan ini udah aku isi profilnya. Terus di aplikasi ini, karena aku juga nggak tahu ya, jadi asal-asalan aja. Ini asal-asalan. Aku nggak tahu juga cara pakainya ini sebenarnya. Pokoknya asal-asalan lah. Kita kasih love lah ke cewek-cewek gitu. Kita kasih love nih, asal-asalan kasih love aja. Pokoknya asal kasih aja ya. Nggak usah peduli, nggak usah lihat wajahnya kayak gimana, pokoknya asal kasih. Masa iya sih, asal ngasih gini bisa dapet gitu kan. Kalian juga sama kan, kalau kalian baru nyoba aplikasi kayak gini, terus ya asal-asalan kasih apa ya namanya ya, kayak respon gitu ya, tertarik sama cewek gitu. Ini aku asal kasih hati ke cewek-cewek nih. Pokoknya asal aja. Oh, lanjut terus lah ya. Lanjut. Nggak tahu nih, bisa dapet nggak ya sebenarnya? Aku juga belum pernah, ini adalah pertama kali ya. Aku coba, mancing gitu. Coba mancing, bisa dapet cewek Jepang nggak? Kalau seandainya aku di posisi kalian. Ini fotonya, aku pakai fotoku sendiri ya. Pakai foto. Ini bisa lihat nih di profile ini, foto pakai baju Jepang kayak gini nih, yang pas kayak gini nih, aku pakai foto yang kayak gini ya. Oke, kurang lebih ini udah banyak banget ini. Oh, lanjut terus. Pokoknya lanjut, kasih hati aja, pokoknya kasih hati sambil lihat itu, iseng lihat. Tahu nih, ini banyak juga yang cakep ini, asli nih. Aduh, masa ya iya sih cewek-cewek kayak gini nggak laku sih. Aduh, kalau di Indonesia udah dirujak kalian ini. Cewek cakep gini masa nggak laku mencari pacar gitu di aplikasi. Kalau di Indonesia kamu keluar di jalan aja udah, baru keluar ini gang ya, udah direbutin sama cowok-cowok ini. Umur 20-an. Aduh, jos banget ini. Kok
Ini belum apa-apa udah ada yang masuk ini pesannya ini. Ntar kita lanjut terus ini. Nggak tahu soalnya ini. Pokoknya kita asal dulu ini. Asal-asalan lah. Nggak tahu ya. Lanjut terus. Oke lah ya, kurang lebih. Udah, kurang lebih segini dulu lah. Oke, nah segini dulu lah. Oke, ini udah lumayan. Pengen lihat dulu nih hasilnya kayak gimana. Udah satu, nggak nyampe satu jam sih, tapi udah 40 menitan lah ini. Oke, ini di sini di my page ini ada yang ini yo, ngeliatin profile aku loh ini. Jadi ada yang namanya Asiato ini. Asiato itu kayak ninggalin jejak gitu loh. Oh, berapa orang ini ninggalin jejak? Banyak juga yang ngeliatin profile aku loh ini. Gak nyangka aku ini. Oh, banyak juga nih. Ini padahal iseng dong ya. Ini yang ninggalin jejak ini banyak juga lah ternyata yang ngeliatin profile aku. Nggak nyangka loh. Banyak sih yang cakep-cakep ya. Banyak yang cakep-cakep bro. Nani? Kalian ini gimana? Aku jadi deg-degan. Aku yang deg-degan ini kan. Kenapa banyak banget yang cakep ini? Oh, yang tertarik ini yang sempat main ke profile aku ini ya. Ini di total, ini sebenarnya aku udah install ini dari kemarin. Jadi ini dihitung semua, udah ada 47 orang yang ninggalin jejak di profile aku. 47 orang loh bro. Masa iya-iya sih satu orang pun gak dapet. Dan aku ninggalin jejak itu udah banyak banget ya. Soalnya aku asal-asalan aja nih. Lihat itu kasih love, lihat kasih love ini. Tuh. Ini banyak banget ini. Aduh, gila gemes-gemes banget ini cewek. Buset dah. Umur 20-an lagi. Aduh, minta dirujak ini cewek-cewek. Ini jadi masalah batin ini. Aduh. Ganggu bisa jadi ini. Jiwaku bisa jadi terganggu ini. Aduh, ini ada yang kayak kelapa ini. Ah, ampun dah. Ini aku ninggalin jejak dan punya ada 47 orang yang udah ngeliatin profile aku. Oke, lanjut. Oh, ada yang sampai nge-like loh. Ini ada yang nge-like aku loh, no. Ini yang nge-like udah ada berapa nih? 22 orang ya. Dan aku nggak like sama sekali. Aku tadi cuman kirimin love aja. Tapi yang like aku ada 22 orang ini. Aduh, ini cewek sumpah ini. Kayak boneka ini imut banget ini. Aduh. Bro. Gimana nih, bro? Sabar, sabar, sabar. Ya. Ini skenario aja, skenario. Lanjut, lanjut. Oh, banyak juga ternyata saudara yang nge-like aku ada 22 orang. Terus yang ini kasih hati ke aku berapa orang nih? Ada 4 orang kayaknya nih. Oh, enggak loh, ini banyak juga loh ini. Nambah terus ini. Bentar, hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 yang kasih love ke aku, kasih hati. Ini kalau aku balas gimana ini? Bentar, ini ada pesannya juga sih ini. Terus aku kasih hati ke berapa nih? Ini tadi asal-asalan aku kasih hati, ini ada berapa orang ini? Bentar aku hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Aku kasih hati totalnya 46 orang. Dan orang kasih hati ke aku 2, 4, 6, 8 8 orang kasih hati ke aku. Dan yang aku kasih hati ke dia, terus dia kasih hati ke aku, ada berapa orang nih? Coba lihat ya. 3 orang yang sama-sama
aku kasih hati ke dia, dia kasih ke hati ke aku. Aduh, belipetan ini. Aduh, karena ini cewek-cewek gemes-gemes banget sih ini. Kalian ini kenapa sih? Kenapa harus main aplikasi? Coba ketemu di jalan. Aku bawa pulang kalian ini. Oh no. Jadi ini ya, tukang cuci. Tapi banyak. Oh, ho, 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 ho. Saudara kalau lihat ini pesannya ini. Udah banyak loh ini beneran. Banyak yang pesan ini. Pesan lagi, banyak yang message aku ini. Oi, kita lihat. Oh, ho, 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 ho. Banyak ini. 12 yang kasih pesan ke aku ini. Ini baru baru coba kemarin loh ini. Tapi ternyata hasilnya udah begini ya, saudara. di luar ini pikiran aku, soalnya aku mikirnya cuman ya pengen tahu aja gitu. Aku install aplikasi ini kalau kalau seandainya bisa gitu. Mungkin ya teman-teman nenek yang lagi nonton bisa install aplikasi ini karena gratis ya aplikasinya ya. Terus ya pokoknya bikin jual diri kalian gitu. Tapi jangan murah-murahan ya. Ya jual diri dengan cara yang bener lah. Maksudnya ya kalian profilnya tulis yang bagus gitu. Ini nggak nyangka loh aku ini. Gimana nih? Lanjut nggak nih? Ini pesannya banyak banget ini. Perlu aku baca-bacain nggak ini pesannya ini? Lanjut? Lanjut nggak? Bingung aku ini. Ini ada... Oh, kebanyakan yang umur 20-an ya. Ya udah sampai sini dulu aja deh. Berikutnya ntar aku ini buat bacain pesan-pesannya. Asli loh ini. Asli ini ceweknya cakep-cakep amat. Coba bingung aku ini. Aduh kok masa ya iya sih gitu. Kalian ini kesepian apa? Masa harus pakai aplikasi sih? Sini. Biar Amang yang godain. Oh cakep loh ini. Banyak loh ini. Asli ini cewek-ceweknya ini. Kalau kalian lihat sendiri ini. Aduh gemesnya bukan main. Gemes. Jadi pengen peluk ya rasanya. Kalian ya. Peluk aja, peluk guling gitu. Jangan pelukin ini loh. Pelukin cewek orang nanti repot kan. Banyak yang gemes-gemes bro. Mereka itu wajah-wajahnya itu kayak... Apa ya? Kayak boneka gitu. Ya nggak? Gimana menurut kalian? Tapi ada juga sih yang kelihatannya... Dewasa. Tapi ada juga yang kayak... Anak-anak gitu. Bocah. Bocah baru gede. Tapi kebanyakan ini ya. Enak dilihatnya. Matanya, langsung menusuk hati. Ini yang pesan nih, gimana yang pesan ini? Kita balas nggak nih? Aku bacain satu-satu nggak nih pesannya nih? Aku soalnya nggak kirimin pesan ke mereka, tapi mungkin karena aku ninggalin jejak, terus aku kasih hati, mereka jadi tertarik ya. Ini sekilas ini banyak loh pesan-pesannya ini. Oh, ada yang langsung ngajak ketemuan.